Kami gerak dulu ya, tuan. Cik. Ayo tuan. Bro, buat kita saja dah. Ada buat apa-apa ke usah pandang sebab kami ada dapat laporan kereta ni yang buat kacau dekat kawasan Dazaran. Kita ni baru kita ni keluar. Aku je keluar kita ni tuan. Baru je keluar sehari. Aduh, pedih mata, pedih mata. Kereta saya ni baru je dia buat keluar dia tuan. Cik, kami semua ada nama je. Kau hormat kami je. Adik budak sekolah. Cuba nak cakap dengan orang dewasa ni elok sikit. Mak bapak tak ajar. Jagi kau panggil mak bapak kau. Mak bapak kau sekali aku tampar lagi. Lu kena sampai dapat orang-orang. Siapa ni? Siapa dah botak ni? Abang rambut pun tak ada. Abang rambut pun tak pandai nak jaga. Bola lagi dia korang hajar. Memang budak sekolah sekarang korang hajar. Wah ni matahari terbit belakang arah ni. Siapa yang cakap aku? Siapa yang cakap aku? Gelap. Tak nampak. Ambil. Tuan main kek. Tuan main gelap-gelap. Ini baru kita kena suluh jap. Semua dengar sini. Ah, yeah. Yeah. Kau dekat kawasan masjid ni tolong hormat sikit boleh tak kau? Ya, yeah, dua ni kau hajar. Ya. Cik dah. Mak bapak dia orang ni tak ajar ke? Bang botak abang jangan lebih bang botak. Kau ni tak cakap beli bang botak. Abang kita nak gambut dulu lah. Abang jadi contoh lah kat kita orang adik-adik sekolah ni. Abang dah tu. Hitam tak nampak. Hitam tak nampak. Kau ngajar dia bang botak ni. Kau cakap dengan member kau tu. Contoh lah. Kau cakap dah lah suara macam dalam tong sampah. Tak payah bercakap lah ni hari ni. Lu dah lah botak ni. Dah lah suara macam tong sampah. Weh, fix dulu lah suara tu nak bercakap dengan aku. Alamak. Suara macam dalam tong sampah nak cakap dengan aku. Sabar je. Deh, lu kasi member lu pinjam lu punya topi ada. Silau ada. Weh. Suara macam dalam tu sampah nak cakap aku. Patutlah titik gelap pula. Patutlah titik gelap pula. Weh, fix lah suara tu dulu. Sakit telinga lah. Fix suara tu dulu. Tak apa cik, diorang dah berada je. Kat masjid pun bro, pencarut-carut. Hei. Mabak tak ajak lah. Mabak tak ajak lah weh. Hitam weh. Ya, budak sekolah sekarang ni. Tak, kau ajar. Budak sekolah ni kena kena hentak daru dia orang ni. Body shaving pula dia orang. Ya, mai. Sekarang ni kita ambil kereta kita bro. Relax dulu. Okay. Bro, kalau dapat kereta kancil, ngam juga bro. Brother, kita budak sekolah pun hadap. Nak kena ajar sikit budak sekolah yang kau hajar ni. Hajar betul lah brother. Dapat ni.
Abang buta, relax sikit. Cik, aku sakit. Dia orang kurang hajar dengan aku. Cuat pay. Jom. Dia orang main gila dengan kita, bro. Dia orang main gila dengan kita, bro. Diorang tak kenal aku siapa. Ha? Yeah, bro. Aku Syak Dom, tahu tak? Syak Dom, kepala botak. Diorang tak kenal aku siapa. Kita panggil. Diorang main gila dengan kita, bro. Silap orang, diorang nak main dengan kita. Diorang silap lah. Dia tahu lagi dengan api tinggi ke kenal. Nasib baik polis tak datang dia. Kamu datang tadi. Memang aku gerak dulu. Budak-budak sekolah sekarang memang kau ajar. Mulut kau ajar gila tu. Aku rasa tu bukan kancin orang tu. Pandai ada orang menjawab tu. Aku rasa tu bukan kancin orang tu. Diorang punya pakcik tu. Biarlah dia menjawab dengan pakcik dia. Pandai ada orang menjawab gitu tu. Macam punya budak sekolah. Oh, itu ajarkan dia. Budak sekolah tadi ni bud. Bawa kereta ku. Eh, abang, apa ni bang? Abang botak. Turunlah bang, wey. Apa ni bang, wey? Wey, abang, wey. Bang. Abang. Abang patut jadi contoh kat budak-budak bang. Ini teguk perangai abang ni. Aku nak ajar korang sikit. Apa? Bang macam mana boleh ajar macam ni? Abang jangan sampai kita orang cari abang lah bang. Abang tak kenal abang saya siapa bang? Siapa? Hei abang ni. Abang tu siapa? Abang eh. Saya report abang jumpa abang saya nanti abang tahu. Mana abang kau? Kau panggil abang tak? Siapa? Eh, dia botak. Abang hadap ke sendiri. Dia botak ni. Ni, dia botak ni. Kena tumbuk. Kena tumbuk. Abang nak buang kereta ni, dek. Kita ajar dia sikit, ha? Dia fikir dia siapa, ha? Kita ajar dia sikit. Jangan kau hajar. Wih, apa ni? Wih, mana pintu? Hilang lah pintu. Kau ni tak ambil pintu apa? Mesti rosak. Repair tu je. Bro, lu kena beli kereta ni, bro. Kereta ni sedap, bro. Kereta ni lagi sedap daripada di sana tu, bro. Kereta ni sedap, bro.
tu. Baik kuat dulu. Okey. Sekarang dah dua dah kereta hilang. Aduh. Kita pergi ada wet je lagi. Kiri wet. Okey, bro. Wek jalan kaki, wek. Wek jalan kaki, wek. Sampai 2 biji tu, tu mesti pakcik-pakcik dia punya. Dia perlu pergi kat dorang. Balik kena marah. Weh, balik kena marah. Jalan kaki. Weh, jalan kaki. Bestnya naik kereta. Kita berdua-dua ni. Berdua-dua kaya tu. Diorang ni budak sekolah ni, betul-betul pailang kan budak sekolah ni. Eh, menari dalam kereta? Menari dalam kereta. Ui, best je. Best year naik kereta.
Sekarang ni kerja kita terkendala ni bro. Nak mati bro. Bro, kita kena pergi hospital bro. Bro, kena pergi hospital. Bro, jaga kereta eh. Okey bro. Saya lock siap-siaplah bro. Takut dia orang rembat pula. Ya. Yeah. Cepat sekali. Diorang dah hentak kita orang tadi. Macam tu diorang ni. Mana? Tu, naik Ferrari tu. Kenapa? Dia langgar kereta tadi. Dia langgar kereta tadi. Dia silap orang ni, bukan dia main ni. Dia langgar kereta langgar dia balik. Ya, yeah, betul. Bro, nampak tak apa yang gua nampak bro? Kereta belakang tu. Kenapa? Tak nak kan percaya kereta ni. Rusuk. Berhenti mengikut kita. Ya, yeah, dia berhenti je. Kita buat job kita bro. Nampak dia dah lost. Ui, tak ada dah. Dia dah hilang tu. Takkan tu budak-budak sekolah naik limbo pula kan? Draco, keras? Ini dia. Tuan, mereka ni tuan. Kalau boleh cek badan diorang, nampak siap bawa parang-parang apa semua tuan. Cek, kita cek duduk dekat dinding depan tu je. Tuan, diorang sekolah lagi tuan. Mana boleh budak sekolah bawa kereta tuan? Diorang dah 17 tuan. Diorang 17 tuan. Form C. Saya bawa kereta lah. Yeah. Tak payah bawa kereta tadi. Bagi lesen. Eh, Sarah. Terima kasih, Sarah. Sarah, Ida. Sarah pula. Sekejap, aku terpaksa buat macam ni pasal nak dengar suara orang. Kalau macam ni, tak nak. Macam dia valid lah. Siap ada muka, dia ambil time apa, STPM ni. Ah ni lain. Bagi lesen. Kita bagi lesen pula, okey, IC. Okey, tuan. Okay. Yang ujung ni? Saya dah bagi dah. Putera Riz. Ya, yeah, betul. Putera. Kerja pet awak dah siap ke? Ya. Yeah. Dah siap, dah nak siap dah. Eh, Den, terima kasih, Den. Zuko, terima kasih. Sis, terima kasih. Nanti saya bagi tu jawapan. PSS, terima kasih. Eh? Ya, ni paling langsi. Ni aku nak lampang kepala dia tu. Thank you, kenapa eh? Kejap je. Thank you sebab korang terhibur ke? Kalau korang terhibur, terima kasih. Saya nak buka ni kejap. Kau rasa nak buka zip belakang, zip bawah. Apa? Tak tahu lah. Semalam makanan banyak
tuan. Dua je tuan. Bekal tuan, bekal. Mak kita orang sediakan bekal. Pagi sama malam. Boleh tuan. Habis sikit, tengok kat zip. Ah, boleh. Zip yang tepi tu kena pelan-pelan tuan, nanti dia koyak. Apa, nanti beli lain lah. Beg tu beg tak apa. Beg lusuh ni tu lah. Saya bukan ada duit. Tak ada duit. Aku terpaksa buat macam ni eh. View macam ni eh. Nak dengar suara. Ini port dia kan? Oh, oh ui, tak tahu. Tanya ni. Tanya kakak. Tunggu sikit. Tapi sekarang dengan seluk depan ni. Oh, nasib kita ni kan tuan? Okay, rauh, rauh. Rauh. Habis dah check. Beg dulu. Woi, ni apa benda ni? Kau pergi sekolah pergi mana? Gimana ni? Ada barang-barang kereta ni semua ni, ha? Saya ni bos mekanik ni, bapa saya. Bapa awak bukan awak? Curi barang tu tuan. Ha? Apa curi? Ha? Saya ni bawa semua. Bapa dia bagi pasal. Awak bapa awak tak ada staff ah. Kadang bapa dia pergi off station tuan kadang. Bapak dia bukan dia. Curi tu tuan, curi tu. Dengan bapak dia lah. Ha? Saya rasa curi lah tuan. Barang-barang ni semua ni. Mana tu? Awak mana boleh pegang dalam ni semua barang ni? Bapak saya saya tolong jelah tu kan. Takkan bisnes bapak saya tak boleh tolong. Ha, mana surat? Surat ah. Dia bawa sampai keluar, mana boleh tuan? Ha, bawa letaklah kereta, dalam kereta pun ada surat. Ya betul tu tuan. Kalau tambah kalau selalu tambah lauk tak sedap bang, tapi ni kena bang, nak buat macam mana bang? Kan aku bapak kau. Dia mesti panas ya. Sebelum nak call tu ni. Kereta ni siapa punya ni? Kereta tu kereta pakcik saya. Pakcik saya, pakcik awak. Kunci dia kan? Ada. Ha, buka jap kunci. Tak is pandai saya repeat. Kereta tu kereta tinggal eh. Kereta tinggal. Oi, ada reporter eh? Kita tinggal. Reporter yang tak tinggal. Eh, reporter. Eh. Reporter. Dekat sini, dekat sini, dekat sini. Abang reporter. Tuan dekat sini. Abang reporter. Tuan. Abang reporter tak nak ambil masa saya. Abang reporter. Abang reporter. Pakcik, apa ni? Ayah saya kata, dia tutup eh. Ayah awak tahu tak? Ayah awak dapat barang udah siapa? Tahu. Udah siapa? Tahu. Udah siapa? Abang reporter. Abang reporter, tangkaplah gambar saya sekali. Saya yang report pasal diorang ni. Diorang ni lah penjenayah itu. Ha, tengok gambar saya, Tuan. Tuan, dia nak tengok gambar saya, tuan. Tuan ke depan sikit boleh, tuan. Terima kasih, tuan. Oh, kita berjaya. Kita berjaya doh. Report ni penjenayah. Ui, baik doh. Ya, bro. Kita berjaya membanteras penjenayah. Ya doh, kita boleh jadi polis doh. Kita boleh jadi polis negara ni, bro. Tuan, terima kasih. Ya, jom. Jom, bro. Jom kita pergi jumpa brother tu yang kena tangkap tadi.